Eh, nak siapa lagi ni? Dah lah weh. Aku takut. Kalau bapa aku tahu, habislah aku. Takut? Kau tahu takut? Lepas tu, asal ambil dadah? Aku tak suka hidup macam ni. Syahsyik kena banding. Dia pandai. Aku tak. Dia membanggakan. Aku tak. Biasalah tu. Siapa? Bapak kau? Anak cikgu tak semestinya kena pandai. Tak semestinya kena belajar aliran sains. Kena jadi engineer. Jadi doktor. Dah tu? Apa kau jadi? Aku nak jadi pengarah filem. Ke sekolah? Bukan ada aliran filem, media apa semua. Dan macam manalah? Tahu. Tapi aku tak suka aliran sains. Result pun teruk. Aku takut tak dapat masuk U. Masuk U? Kau masuk U? Lebih baik kau habiskan SPM kau, kerja. Buat apa yang kau suka. Apa? Kau ingat aku macam kau? Penagih dadah? Aku bukan penagih dadah lah. Aku ni pun student juga. Fatin Afika binti Yazid. Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Kemanusiaan. Kajian Politik dan Pemerintahan tahun 3. Kau ingat senang? Kau ingat senang ke? Nak bayar duit kos, pinjam PTPTN pun kena bayar balik. Belum kerja, dah ada hutang. Duit assignment lah, duit print lah, duit buku lah, duit field trip, event college, event fakulti. Belum makan lagi. Semua benda perlu duit, bro. Kau ingat, aku suka-suka nak jual benda-benda bodoh macam tu. Tipulah kalau orang cakap kau boleh berjaya tanpa duit. Sekarang, cuba kau tengok bilik ni. Gelap kan? Kau sekarang adalah cahaya. Cuma kau dia yang boleh tolong kita. Kalau kau spoil, habislah. Gelap masa depan kita. Sekarang mana barang tu? Buat masa ni, polis ada bukti pun. Kau pembeli, aku penjual. Faham? Kau ambil benda bodoh ni, tak bantu selesaikan masalah kau. Benda tu rosakkan badan dengan hidup kau je. Janji dengan aku, jangan ambil lagi benda tu. Kakak pun janji dengan saya, jangan jual benda tu lagi.